Ide jualan kondok keju Korea yang lagi viral. Korean cheese kondok viral. Makanan jalanan Korea. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat Korean cheese kondok yang lagi viral di Korea. Jualannya di pasar tradisional Guri Gyeonggi-do, Korea Selatan. Antriannya panjang banget. Oh no. Harganya cuma Korean won 1.500 atau sekitar 19.000 rupiah. Kita coba bikin resepnya guys. Enak banget guys. Kejunya meleleh dan mantul. Bisa ditiru buat ide jualan. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분을. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Sosis sapi, keju mozzarella, tusukan sate atau sumpit bambu, tepung roti secukupnya, gula halus sebagai pilihan, saus tomat, saus mayonaise sebagai pilihan, saus sambal, di Korea pakai saus mustard, minyak untuk menggoreng. Bahan untuk adonan kulit, tepung terigu 240 gram, gula pasir 45 gram, garam setengah sendok teh, telur ayam 1 butir, air 200 ml. Cara membuat adonan kulit. Semua bahan diaduk jadi satu sampai merata. Sosisnya dibuka dulu kulitnya ya. Sosis dipotong jadi dua. Keju mozzarella dipotong kotak-kotak panjang ukuran 2 cm x 2 cm x 6 cm. Sosis dan potongan keju ditusuk sate. Celupkan sate sosis dan keju ke adonan. Adonannya sedikit lengket guys. Kalau mau pakai tangan, harus dibasahin dulu tangannya. Kalau adonan terlalu encer, nanti kulitnya nggak mau nempel dan jadi tipis. Kalau terlalu kalis, kulitnya jadi keras. Gulirkan atau taburkan tepung roti sambil diremas dan dipadatkan. Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng cheese kondok sampai warnanya kecoklatan. Goreng selama lebih kurang 3 menit. Hati-hati ketika menggoreng, kejunya jangan sampai bocor keluar. Tiriskan minyaknya sambil didinginkan sebentar. Taburkan gula halus di atasnya sebagai pilihan. Taburkan saus tomat di atasnya. Taburkan saus sambal di atasnya sebagai pilihan. Taburkan saus mustard di atasnya sebagai pilihan. Taburkan saus mayonaise di atasnya sebagai pilihan. Kondok sudah selesai. Siap untuk dihidangkan. Yummy. Buat jualan pasti laku. Selamat mencoba.
Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Hello Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.